Jadi Andy Lukito itu barusan aja ngerilis game Bakso Simulator. Tetapi beberapa hari kemudian, Bang Andy Lukito itu menghapus game Bakso Simulatornya dan banyak banget bermunculan game-game KW-nya ya. Jadi gua nemu satu game KW, tapi ini gila, jauh banget dari kata Bakso Simulator. So ya, yeah, seperti apa gamenya? Ya langsung aja kita mulai videonya ya kan. Nah, jadi ini adalah aplikasi dari Bakso Simulator KW-nya, dan di sini untuk tampilan awalnya di sini ada tombol start setting, dan di sini ada bahasanya ya. Dan di sini cuma ada bahasa Inggris, Turki, Spanyol, dan ya ini Mandarin dan lainnya ya. Ini tiga ini gue kagak tahu cuy. Dan ya ini apa anda? Astaga. Gila, ini beneran kelihatan banget KW-nya, soalnya ada iklannya cuy waktu kita main. Ya pastinya Bakso Simulator itu pastinya emang ada iklannya, cuma kagak tiba-tiba muncul kayak gini ya. Nah, jadi ini karakternya kayak pernah gua lihat, dan di sini ada kakek-kakek juga, di sini ada anjing, dan di sini ada secret karakter ya. Kagak ada apa-apanya. Oke, di sini ada anjingnya, di sini ada nenek-neneknya ya. Oke, kita bakalan kembali dan coba bermain start ya. Iklan lagi dong. Jadi di sini ya ada mode easy, classic, heavy, dan ghost. Ini gila, ini game apaan coba? Oke, kita bakalan start dan ya. Oke, dan di sini ada chapter, ada dua chapter. Di sini ada jebakan, dan di sini ada mobil, dan ada kunci ya, kunci Inggris atau tang gitu. Dan di situ ada kapaknya. Oke, kita bakalan coba chapter pertama ya. Nah, ini dia. Ini di sini ada cutscene ya. Ini jelas banget ini bukan Bakso Simulator, tapi ngawur banget. Ini kayak game horror ya. Oke, ini chapter pertamanya, chapter mobil ya. Oke. Nah, jadi gua spawn di dalam room kamar ya. Di sini ada kasur, dua kasur ya, itu ada dua tingkat. Di sini ada meja belajar, dan di sini ada tempat kita bersembunyi ya. Oke, di sini ada lemarinya. Ini kayak game granny atau game-game horror pada umumnya ya. Di sini kita kena scam ya, ini harusnya Bakso Simulator malah game KW ya kan. Dan ya gua awalnya memang udah tahu ini game KW ya. Oke, by the way kita bakalan buka, dan di sini kita dapat kunci ya. Oke, di atas ini. Oke, kagak ada apa-apa. Di sini ada sofa, dan kalau tombol sampah ini, oke, buang ya. Oke, kita bakalan ambil lagi, dan ya ini pintunya, let's go kita buka, dan ya langsung kebuka ya. Ini kuncinya kita buang aja soalnya udah kagak guna lagi ya. Oke, di sini ada tempat sembunyi lagi, dan click on cabinet door to hide. Astaga, oke ini dia. Oke, telat banget ya kasih taunya. Oke, di sini ada dinding, kayaknya ini bisa dihancurin ya. Ini by the way tempatnya kayak back rooms gitu ya. Oke, ini bisa dibuka? Kagak bisa dong. Apakah harus pakai kunci ini? Tapi ini pakai lock gini ya untuk membukanya. Tapi itu kagak ada lock. Oke, di sini gue sama sekali kagak tahu hantunya di mana cuy. Astaga, gue mati dong. Gila, hantunya kagak niat banget ya bikinnya. Oke, kita bakalan bangun lagi, dan di sini ada catatan kita mati berapa kali ya. Oke, di sini gue kagak nyelesain gamenya, kita cuma nyoba-nyobain doang ya. Astaga, astaga. Mantep, mantep, mantep. Kita kagak bisa ngelihat keluar cuy. Mau gimana mau iya melihat ya hantu popi kagak jelasnya. Ini juga tombol berdiri dan jongkok kagak guna cuy. Astaga. Oke, sekarang mungkin kita udah bisa keluar, dan oke, please lah, aku hanya mau main cuy. Ini gamenya scam banget cuy. Oke, popinya kagak ada ya. Oke, di sini ada rak buku, dan di sini ada ruangan lagi. Oke, ini kamar tidurnya ada dua ya. Oke, di sini ada kode kah? Gua kagak tahu ya, cacat banget nih gamenya. Oke, di sini kita dapat ya tang gitu ya. Oke, di sini tempat sembunyi lagi, dan
Ya, kita bakalan. Oke. Oh, di sini. Oh, ini kayak game Granny ya. Kita bisa turun tangga gini dan ya untuk popinya kagak ada, cuy. Oke, ini pintunya kebuka apa? Gila, cuy. Beneran di situ dong. Oke. Oh shit, damn. Oke. Itu popinya ya. Oke, gua gemeteran dong padahal kagak. Astaga. Gila, ini gamenya random banget ya. Astaga, itu popinya masih ada dong. Oke, dia malah ngejarin kita. Kita bakalan gocek aja apa diarin aja gitu ya. Oke, ternyata itu berarti ada 3 orang ya di rumah ini. Ada grandma, grandpa, sama popi kagak jelas itu. Astaga. Oke, kita bakalan keliling-keliling. Mati gua. Hampir aja gua jatuh, cuy. Astaga, kejebak kita, cuy. Oke, kita jatuh ke dalam ruangan basement tadi ya, tempat kita ketemu Poppy. Dan di sini ada beberapa item lagi. Oke, di sini ada hammer dan kagak bisa dibuka, cuy. Kagak jelas emang ini game. Oh, ini chapter. Astaga, 2 orang, cuy. Mati gua sih. Astaga ini. Oke, bisa ya, bisa kabur ya. Let's go. Mantep. Oke. Ih, gila. Oke, let's go, kita cabut aja ya. Oke, gila sih 2 orang ngejarin kita, ada grandpanya dan dia bawa palu, cuy. Kita tadi palu kita kemana dah? Kayaknya gua jatuhin tadi, kagak tahu gua di mana lagi. Dan let's go sembunyi. Sembunyi. Jadi ya, seperti itulah untuk game scamnya untuk game bakso simulator KW ini. Dan ya, kalian bisa lihat di sini popinya kagak jelas banget.